Presiden Joko Widodo memberikan arahan atas kasus hilang kontak KRI Nanggala 042. Jokowi menegaskan prioritas utama operasi pencarian dan penyelamatan adalah awak kapal selam. Hal ini disampaikan Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis. Jokowi menegaskan telah memerintahkan Panglima TNI, KSAN, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya menggerakkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Saat ini, Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Jokowi mengaku paham perasaan keluarga awak kapal. Jokowi meyakinkan pemerintah melakukan yang terbaik dalam kasus hilangnya kontak KRI Nanggala 402. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut.